Dalam memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Desa Luehulu, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggelar upacara dengan hikmat yang dilaksanakan di halaman kantor desa setempat Selasa pagi. Pelaksanaan upacara tersebut diikuti oleh aparatur desa, BPD, tim PKK, Dewan Guru, Pelajar, dan perwakilan perusahaan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kepala Desa Luehulu, Ari Sandi, mengatakan meski upacara ini digelar sederhana di tengah pandemi COVID-19, namun masyarakat tetap bersemangat dalam merayakan kemerdekaan. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama mengisi kemerdekaan. Selain itu, upacara ini sebagai bentuk syukur atas para pejuang dan pahlawan Republik Indonesia. Alhamdulillah, kami Desa Luehulu, Kecamatan Lahe Barat, Kabupaten Barito Utara. Tentunya dalam hal ini kami bisa dapat melaksanakan kegiatan peringatan HUT RI yang ke-76 tahun 2021. Tentunya kami dengan mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, dan memakai hand sanitizer. Tentunya harapan kami pemerintah Desa Luehulu ke depannya mudah-mudahan pandemi ini bisa dapat berakhir. Kiranya kegiatan aktivitas pemerintah baik dari pusat maupun daerah bisa dapat kembali normal seperti sedia kala. Saprudianto, Batara TV, mengabarkan.